السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجهد في الله الذين آمنوا حق جهاده حتى أتانا اليقين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Alhamdulillah yang dihormati kepada Tuan Pengerusi, Ashabul Kiram, kepada seluruh jawatan kuasa surau dan kepada semua sekali tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini Allah masih lagi memberikan atas izin daripadanya untuk bersama-sama kita menikmati segala pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Dan di antara satu perkara yang besar dalam hidup kita, apabila Allah memberikan peluang kehidupan kita di hari-hari yang berikutnya dan kita masih direzekikan untuk melakukan kebaikan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, termasuklah dengan perintah-perintah berkaitan kewajipan daripada Allah. Kerana dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, khususnya yang beragama Islam dan beriman kepada Allah ini, tidak semua yang memanfaatkan dengan ruang kehidupan yang ada, dia dapat menjaga ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali Allah menguji pada seseorang itu dalam kehidupannya. Apabila diuji dengan sesuatu perkara, saat ketika itulah untuk melihat sejauh manakah ketaatannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah uji dalam kehidupan dengan kepayahan, tetapi dengan kepayahan itu juga akhirnya menjauhkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sedemikian ini, dia jadi ruginya di dunia dan ruginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutamanya di hari akhirat. Apatah lagi ada juga yang Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang hamba itu dalam kehidupannya dengan pelbagai kelebihan-kelebihan yang ada dalam hidup, namun disebabkan dengan perkara tersebut tidak dapat diurus dengan baik, maka jadilah ia makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu benar Allah sebut dalam Quran, Allah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق الله العظيم. Yang bermaksud,
Allah nyatakan lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Allah jadikan sesungguhnya dan pastinya yang Allah sebutkan dalam hidup ini adanya perasaan takut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelbagai perasaan yang ada dalam kehidupan kita ni antaranya diuji dengan rasa takut. Diuji pula di antaranya dengan rasa kesedihan dalam kehidupan. Diuji pula lagi dengan segala kelebihan-kelebihan yang ada dalam kehidupan kita. Termasuklah wa naqsim minal amwal, dan dikurangkan daripadanya harta-hartanya semasa hidup di atas dunia. Segalanya itu Allah jadikan lana beluwannakum, dan pasti dan sungguh itulah keadaan yang kita akan dapat. Nak tak nak, suka tak suka, kita kena hadap bila mana hidup kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kata wa basyiris sabirin, perkara ini akan dikhabarkan sesuatu yang gembira kepada mereka-mereka orang-orang yang sabar. Sabar dengan apa dia? Sabar yang mana dirujuk balik kepada perasaan takut yang Allah uji dalam kehidupan. Takut yang bagaimana muslimin para jemaah sekalian? Takut antaranya ketika mana kita nak membawa sesuatu berkaitan dengan agama di dalam kehidupan, ada ketikanya Allah menguji pada diri kita ni untuk rasa takut menyatakan perkara yang hak dan perkara yang benar pada ketika itu. Para jemaah dirahmati Allah sekalian, ini banyak yang kita lihat berlaku di merata-rata tempat para jemaah sekalian. Kadang-kadang kita diminta, ustaz tolong berikan ceramah tajuk sekian-sekian, tapi jangan sentuh tentang topik-topik yang berikut. Topik berkaitan dengan sirah, topik berkaitan dengan perjuangan, topik berkaitan dengan jihad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan disentuh secara detail, secara terang-terang para jemaah sekalian. Walhal kita melihat dalam kehidupan kita ni, andai tak dibawa dengan sirah, tak diceritakan tentang perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya bila kita cerita tentang cinta kepada Nabi dan nak ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hidup kita ni nak menghayati dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah muslimin sidang Jumaat sekalian, lalu di antaranya termasuklah juga dengan satu perkara fitrah yang Allah jadikan dalam kehidupan kita, wa naqsim minal amwal, dan antaranya dalam bentuk kekurangan harta. Waktu mana kita diuji oleh Allah dalam keadaan kekurangan harta, dalam keadaan kemiskinan sebagai contoh umpamanya, yang mana itu menjadi ujian daripada Allah, wal anfusi was samarat, dan juga termasuklah dengan kelebihan-kelebihan yang ada dalam kehidupan kita. Semua perkara ni Allah katakan inilah dia sebagai ujian. Tapi jarang kita rasakan yang ujian itu dalam bentuk kelebihan. Biasa kita nampak orang tengah sakit, sabar, Allah sedang uji kamu ketika mana dia tengah sakit. Bila kita nampak orang yang dalam keadaan susah, yang dalam keadaan kemiskinan, maka itulah yang kita nampak sabar, Allah sedang uji kamu dalam keadaan tersebut. Tetapi jarang kita merasakan bila saat kita ada kelebihan dalam kehidupan, saat kita ada harta, saat kita ada kesihatan tubuh badan sekalipun, kita jarang merasakan ini juga ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara hakikatnya itulah juga ujian. Para jemaah sekalian, hari ini kita sihat, hari ini kita boleh bekerja, hari ini kita boleh buat macam-macam perkara. Allah bagi izin kepada kita ni, ada kudrat, ada kemampuan, kita boleh buat macam-macam benda para jemaah sekalian. Termasuklah juga dengan diri saya yang berkata. Dan perkara ni kita kena ingat bahawasanya ia ini juga ujian pada diri kita. Allah tengah uji kesihatan yang kita ada ni, bagaimana kita manfaatkan kesihatan tersebut. Allah tengah uji time kita tengah ada harta, bagaimana kita manfaatkan masa harta yang kita ada. Sebab tu bila ada dengan nikmat sihat, kita kena beringat. Kadang seronok tu tak salah para jemaah sekalian. Seronok rasa setakat sesekali, bila time ada harta rasa gembira. Bukan kita nak hilangkan kegembiraan.
kegembiraan, perasaan yang ada dalam diri kita ni, itu adalah satu fitrah yang Allah jadikan yang kita tak boleh nak buat. Sebab tu orang kata, ustaz, contoh kata, macam mana nak hilangkan rasa sedih, macam mana nak buang rasa gembira yang tak amat dalam kehidupan. Jawapannya, nak hilangkan sedih, nak hilangkan gembiranya, tak ada. Tetapi cara bagaimana kita nak kawal diri ketika mana nak rawat kesedihan pada waktu ketika tu. Cara bagaimana kita nak kawal kegembiraan supaya kita tidak jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tu yang keluar antara kaedah-kaedah dengan zikir-zikir yang tertentu untuk merawat kesedihan hati, bukan bagi hilang terus, tak ada langsung rasa sedih para jemaah sekalian. Sebab apa? Perasaan yang kita rasa segala-galanya ni adalah fitrah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Lalu disambung pada ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa dia? Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang akan mendapat perkhabaran yang gembira daripada sabar itu adalah orang yang bagaimana? Iza asabatuhum musibah. Apabila diberikan, ditimpakan dengan sesuatu bentuk ujian, sesuatu perkara yang menjadi musibah di dalam kehidupan dia, maka dia akan berkata, inna lillah, sesungguhnya ia adalah hak milik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna ilaihi raji'un. Dan dalam masa yang sama dia akan boleh faham, dia mengatakan, dan sesungguhnya kembali semula pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu kalimah yang sangat besar maknanya dalam kehidupan kita para jemaah sekalian. Kalau kita benar-benar faham kalimah tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita akan rasa tenang hati ketika mana diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di awalnya betul kita tak nafikan rasa sedih sedikit para jemaah sekalian. Kita tak nafikan ada ketikanya kecewa sikit. Tak, contoh barang kita hilang. Takkan barang hilang kita rasa gembira. Di awalnya kita akan rasa sedih. Tapi dalam masa yang sama kita merawat kesedihan tersebut bila mana kita melihat dengan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tengok balik, ya Allah, sungguh barang aku yang hilang tadi itu adalah hak milik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti aku sahaja yang berada di atas dunia, yang kita ada dalam kehidupan kita hari ini, termasuklah orang-orang, insan-insan yang berada di sekeliling, inna lillah, sesungguhnya ia adalah hak milik mutlak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata kita faham, bila kata hak milik daripada Allah, kita kena bersedia untuk satu keadaan yang akan hilang pada bila-bila masa para jemaah sekalian. Isteri kita, walaupun kita berkahwin dengan dia, itu isteri kita para jemaah sekalian. Tapi dalam masa yang sama kita kena memahami inna lillah, ia adalah milik Allah. Allah pinjamkan sekejap, kita kena bersedia sampai masa Allah akan ambil balik, wa inna ilaihi raji'un, dia akan kembali semula pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak kita sedar itu anak kita, kita sayang dengan mereka para jemaah sekalian. Tapi dalam masa yang sama kita kena mengakui dan kita kena tahu hakikat sebenarnya adalah hak milik daripada Allah. Allah pinjam pada kita untuk nak menguruskan adakah dia boleh menjadi satu pahala tambahan kepada diri kita. Yang mana dapat menguruskan anak dengan baik. Dan satu ketika kita kena bersedia, wa inna ilaihi raji'un, dia juga akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian. Lalu nak sebutnya dalam kehidupan kita, Allah mengatakan orang yang ditimpa dengan musibah, apabila dia dapat mengungkapkan kalimah tersebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ataupun dia faham yang bermaksud, sesungguhnya ia adalah milik Allah, dan sungguh akan kembali semula pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang beginilah yang Allah sebutkan, wa bashir
sabirin, mereka akan diberikan dengan khabar perkara-perkara yang gembira para jemaah sekalian. Sabar apa dia? Sabar waktu saat ada kelebihan, kita kawal diri kita ni supaya tak tidak jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikutkan hati kita, time tengah ada kelebihan macam-macam kita boleh buat para jemaah sekalian. Ikutkan hati kita ni yang namanya hawa nafsu yang ada pada diri kita para jemaah sekalian. Oh, cerita bab hawa nafsu ni semua orang ada. Termasuk dengan saya, tak kira lah siapa pun kita para jemaah sekalian. Hawa nafsu yang paling cenderung dalam diri kita sebagai manusia ni dinamakan nafsu ammaratun bisu. Apa dia nafsu ammaratun bisu? Nafsu yang cenderung kepada perkara-perkara yang jahat, yang cenderung kepada perkara-perkara yang buruk. Ada juga nafsu yang cenderung kepada kebaikan, radiyatan mardiyah. Tapi nak sampai kepada tahap itu para jemaah sekalian, dia perlukan kepada latihan pada diri kita para jemaah dirahmati Allah. Yang paling besar ni, bermaharaja lela dalam hati kita ni, satu nafsu yang dinamakan ammaratun bisu. Nafsu ni yang cenderung kepada perkara yang buruk, perkara yang jahat di dalam kehidupan. Sebab tu kita boleh nilai dalam hidup kita ni, buat perkara yang baik dengan buat perkara yang jahat, mana yang lebih mudah, yang jahat lebih mudah daripada baik. Para jemaah dirahmati Allah, yang baik bila nak buat, dia kena mujahadah para jemaah sekalian. Apa mujahadah? Dia kena bersungguh-sungguh. Contoh solat fardu subuh, ambil contoh mudah kata solat dia para jemaah sekalian. Bila nak solat ni perkara yang baik, tapi bila nak tunaikan solat ni para jemaah sekalian, dia kena ada mujahadah. Kita kena paksa diri kita untuk bangun, kita kena paksa diri kita untuk hadir, kita kena paksa diri kita nak tak nak mesti kena buat. Tapi kalau nak cerita ikut hawa nafsu kita ni, ammaratun bisu, tak payah buat, buat tak tahu je para jemaah sekalian. Masuk azawat tu biarlah, mudah je para jemaah terahmati Allah. Sama juga dengan bab-bab perkara-perkara yang lain. Kalau dalam bab kita nak menjaga ketaatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia kena mujahadah yang lebih. Jadi sebab itu para jemaah dirahmati Allah sekalian, bila saat kita memiliki dengan satu kelebihan, maka kesabaran di sini bermakna apa dia? Bagaimana kita sabar pada diri kita daripada mengikut hawa nafsu untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang jemaah dirahmati Allah. Baik, apa yang saya nak sentuhkan lagi dalam tazkirah kita ni yang kedua. Tadi yang pertama lupa nak sebut nombor satu para jemaah sekalian. Yang kedua, berdasarkan daripada ayat Al-Quran yang saya bacakan pada permulaan tadi, iaitu daripada surah Al-Imran ayat 102 dan ayat yang setiap minggu kita dengar khutbah Jumaat para jemaah sekalian. Dan dalam perkara itu, ayat itu membicarakan tentang apa dia? Perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut takwa kepada Allah ni, bermakna ia adalah satu perintah yang bukan menjadi pilihan dalam kehidupan kita. Termasuklah dengan solat, termasuklah dengan zakat, kerana kalimah itu adalah di dalam bentuk suruhan. Ittaqullah, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Sama dengan solat, wa aqimus solah, dan dirikanlah solat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Maknanya ini ayat-ayat kalau dalam bahasa Arab dinamakan fi'lul amar para jemaah sekalian. Bukan fi'lul amar jalasa duduk, yajlisu sedang duduk mudhari', fi'lul amar ijlis yang bermakna duduklah, bermakna ayat berbentuk suruhan. Jadi aqimus solah, dirikanlah solat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bila berbentuk suruhan, pertamanya dia bukan pilihan dalam hidup kita. Rasa nak buat-buat, rasa tak nak buat, tak payah buat, tak boleh para jemaah sekalian. Bila suruhan daripada Allah, takwa itu adalah kewajipan dalam kehidupan kita. Terutamanya bila namanya kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah dirahmati Allah, dan bila sebut tentang bab takwa kepada Allah ni, teringat saya di antara apa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau menggariskan bagaimanakah di antaranya ciri-ciri manusia yang bertakwa kepada Allah
ada cirinya yang tersendiri para jemaah sekalian. Dalam Quran pun banyak kita akan jumpa perkara-perkara yang Allah sebutkan bagaimana nak jadi golongan demikian-demikian. Contoh dalam suratul mu'minun ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Di situ Allah ceritakan bagaimana kita nak menjadi orang beriman yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mulakan dengan topiknya qad aflahal mu'minun, hanyasanya berjayalah orang-orang yang beriman. Masuklah ciri yang pertama. Apa dia ciri tersebut? Allazina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang solat mereka itu khusyuk di dalam solat yang mereka lakukan. Sampai dah beberapa perkara, ada 7 ciri, akhirnya Allah simpulkan mereka-mereka yang berusaha nak dapatkan ciri tersebut dan dapat lakukan dengan baik, ulaika humul warisun, kata Allah, mereka akan mewarisi sesuatu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang akan mereka warisi? Allazina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, mereka akan mewarisi syurga Allah yang namanya syurga Firdaus, lalu masuk di dalamnya para jemaah sekalian. Itu contoh di antara ciri-ciri orang beriman berjaya. Sayyidina Ali sebutkan apa dia? Ada 4 perkara untuk menjadi ciri manusia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara 4 perkara tersebut disusun yang pertama sekali, iaitu apa dia? Al-khawfu bil jalil, kata Sayyidina Ali. Rupa-rupanya antara ciri manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ni, yang pertama sekali dia mesti kena ada apa dia? Sentiasa rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ni kita tanyakan pada diri kita. Bila disebutkan demikian, persoalkan balik pada diri kita, ya Allah, hari ini dalam kehidupan kita, setakat hidup kita dah sampai hari ini, ada tak kita dengan perkara yang pertama ni yang namanya takut dengan Allah Subhanahu wa taala? Adakah takut dengan Allah ni wujud dalam diri kita ni, ada banyak ke ataupun sikit, ataupun okeylah kalau sikit, at least paling kurang ada juga? Yang paling bimbang dalam hidup kita ni, bila sebut takut dengan Allah, dalam diri jiwa ni tak ada langsung rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila tak ada langsung rasa takut dengan Allah, para jemaah sekalian, ketika itulah yang dinamakan buatlah apa sahaja kemungkaran, apa sahaja perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, maka hati dan jiwanya tak ada rasa apa, para jemaah sekalian. Ini yang kita takut. Dan perkara ni kita nilai, ya Allah, hari ini sejauh mana ketakutan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita nak menilai ketakutan kita dengan Allah ni ada ataupun tidak? Macam mana nak tahu takut kita dengan Allah ni banyak ke ataupun sikit, ataupun tak pernah ada langsung? Kita lihat apabila saat kita meningkatkan ketaatan dan apabila melakukan perkara kemungkaran dalam kehidupan. Saat meninggalkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, pada masa tu hati kita dia rasa bagaimana, para jemaah sekalian? Ada orang dia rasa okey, elok-elok saja, para jemaah sekalian. Contoh solat. Tak solat dalam hidup, tapi hatinya tak pernah rasa takut, tak pernah rasa serba salah, tak pernah rasa bimbang tentang kewajipan Allah ni yang ditinggalkan dalam kehidupan. Ni kita sendiri yang tahu, para jemaah sekalian. Yang kedua, nak menilainya, tengok apabila melakukan perkara yang mungkar di dalam kehidupan. Saat kita lakukan perkara yang berdosa, masa itu bagaimanakah perasaan yang ada dalam hati dekat jiwa kita, para jemaah sekalian? Bahasa mudah contohnya, ada orang buat perkara yang Allah larang tapi rasa seronok pula dengan dosa yang dilakukan. Ini banyak zaman hari ini, para jemaah sekalian. Na'uzubillah min zalik. Dan benda ni kita kena berhati-hati. Apa dia? Yang akhirnya orang akhirnya akan jadi rasa seronok menampilkan perkara-perkara yang berdosa dalam kehidupan. Bahkan dia rasa bangga pula dengan dosa yang dilakukan, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Bahkan contoh apa dia? Bila mana upload sesuatu ataupun pergi ke mana-mana dalam keadaan yang tidak menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu suka pula diceritakan pula lagi kepada orang lain. Cerita orang lain satu, upload pula dekat media sosial. Upload dekat media sosial sedangkan apa yang diupload itu, gambar yang diupload tersebut adalah satu perkara yang tidak menepati
sekalian. Tengok pula orang like ramai para jemaah sekalian. Bila like ramai makin seronok para jemaah dirahmati Allah. Walhal tidakkah disedar dalam keadaan yang like ramai itu adalah gambar yang dalam bentuk yang bagaimana para jemaah dirahmati Allah sekalian. Ini yang kita bimbang, terutamanya kita tak sedar bila melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan agama, akhirnya rasa seronok lakukan perkara-perkara tersebut para jemaah sekalian. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kata Sayyidina Ali, setelah mana kita kena ada rasa takut dengan Allah di dalam hati, dalam diri kita, yang kedua ini, wal'amalu bitanzil, kata Sayyidina Ali, iaitu beramallah dengan apa yang telah diturunkan kepada kita dalam kehidupan. Apa yang telah diturunkan, pertama tidak lain dan tidak bukan kitab Allah, kitab Al-Quran, yang menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, iaitu rujukan yang lebih jelas secara detail hadis-hadis yang diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena ingat, bila kita ambil bukan sekadar baca, tetapi kata Sayyidina Ali, wal amal, dan beramal dengan isi yang berada di dalamnya. Sebab tu hari ini kita tengok, kalau perkara nak amal ni banyak para jemaah sekalian. Tapi orang kata kalau banyak-banyak tak dapat nak buat semua, jangan ditinggalkan semua. Pastikan ada sesuatu yang boleh kita amal untuk menjadi sebagai amalan ataupun perkara tambahan pada diri kita. Tengoklah apa benda yang kita boleh amal. Ada orang suka dia beramal dengan amalan bersiwak sebagai contoh para jemaah sekalian. Ada orang dia suka beramal dengan amalan untuk menjaga wuduk dalam harian kehidupan dia para jemaah sekalian. Bila setiap kali lepas daripada mandi, dia tak tinggal, mesti akan ambil wuduk. Tapi tidaklah kerap, lepas tu jalan terlanggar sedekat rumah, terlanggar, jangan langgar saya. Saya ada wuduk ni, ada wuduk. Bukan sampai tahap itu para jemaah sekalian. Maknanya dia ada usaha ke arah perkara tersebut. Maknanya dari sudut amal ni, kita lihat apa perkara yang boleh kita ambil untuk dijadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita. Baik, yang ketiga, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang dinamakan ciri orang bertakwa kepada Allah, ar-ridha walau bil qalil, ridha walaupun dalam keadaan yang sedikit. Para jemaah sekalian, bila Allah uji dengan sesuatu yang sedikit dalam hidup kita ni, pertama sekali nak tak nak kita kena terima. Tapi terima itu dalam keadaan redha, benar dia akan mengambil sedikit masa para jemaah sekalian. Terima nak tak nak kena terima, dah tak boleh nak patah balik. Sebagai contoh kehidupan kita yang Allah bagi sampai ke tahap hari ini para jemaah sekalian. Hari ini mungkin kita alhamdulillah. Tapi bila kita pergi tengok orang-orang yang lebih susah daripada kita para jemaah sekalian, kehidupan begitu bukan mereka yang minta. Tetapi Allah bagi ujian dalam kehidupan mereka, nak tak nak mereka kena terima para jemaah sekalian. Dan mungkin juga kita pernah lalui sebelum daripada ini. Tapi penerimaan dalam keadaan yang besar sekali sifat redha di dalam hati ini para jemaah dirahmati Allah. Kerana apa, dia tak ramai yang boleh terima, lalu dia redha dengan keadaan tersebut. Maknanya tidak ada berlaku ungkitan-ungkitan, ya Allah, kenapa aku makin datang masjid makin diuji dengan kesusahan, kenapa aku makin dekat dengan majlis ilmu tapi makin diuji dengan kepayahan dalam kehidupan. Tengok pula orang yang jauh dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, tapi hebat lagi diuji dengan hidup yang senang. Bila timbul persoalan demikian, ingat di awal tadi apa yang Allah sebut, dia Allah uji ada ketikanya dengan kelebihan, ada ketikanya Allah uji manusia dengan kepayahan dan juga kesukaran. Yang terakhir para jemaah dirahmati Allah sekalian, yang dinamakan ciri orang bertakwa pada Allah, dia sentiasa melakukan persiapan untuk hari saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan buat persiapan dalam kehidupan. Bagaimana nak ada sentiasa persiapan tersebut, iaitu berbalik kepada perkara nombor satu, ada rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila ada rasa takut, apa-apa sahaja yang dilakukan, dia akan berhati-hati. Sebab apa? Dia akan fikir, bagaimana andai aku buat tiba-tiba Allah ambil nyawa, mati meninggal dunia dalam keadaan yang bagaimana saat itu para jemaah sekalian. Jadi muslimin sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan Allah mampu
memperkuatkan diri kita dan meletakkan kita bersama-sama dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, yang baik dari Allah, yang lemah dan kurang hakikatnya dari Allah, namun disandarkan pada diri saya sebagai manusia yang tidak lari dari dosa dan kesilapan. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi